Bang David, berapa pun, Bok? Pokoknya kalau kamu mau makan apa aja, silakan. Nanti ini pesen ya, ada Bang David, ada Desi. Oh, ini lagi ngapain? Ini lagi dia. Tapi satu hal nih gue minta sama lu nih. Apaan? Utang gue kan udah lunas. Iya. Yeah. Gue udah gak ada tanggungan apa-apa sama lu. Iya. Yeah. Kalau boleh nih gue minta lu stop deketin Mira. Apa urusannya? Kok lu ngatur-ngatur gue? Pakai mata dong kalau jalan. Iya, yang pakai mata. Ya lu dong. Makanya punya motor BPKB sekolahin biar pinter. Set motor lu. Kenapa motor gua? Motor gua bukan motor lu. Ya nyolot lu, bocah mana lu? Emang apa? Gua anak sini. Lah, gua juga anak sini. Ya lu anak udah lu kenapa lu enggak punya diri lu? Kenapa? Ya udah lu diem aja. Lah, kenapa bisa diem orang di? Kenapa lu lapar? Diem. Lah. Ya udah diem lu. Lu yang diem. Ya gua diem emang. Lu apa punya diri? Lu bilang apa? Gua diem sendiri. Woi! Daerah-daerah gua, bukan daerah lu. Gua janji kok aku. Dhani gak pernah nabrakan sana nyong. Lah lu siapa? Lara kok. Hah? Kok Dhani wani temen gue ngapa kowe? Gua gak ngerti bahasa lu. Orang ngerti kok, juga orang ngerti caranya numpak motor apa kemeriba kowe. Ngerti? Ya wis kemeriba kowe ketanggung jawab nabrakan sana nyong. Cepetan ya naik, ada kundi kowe. Tak undang kan sana nyong, itu kowe mati kowe. Bang David, berapa pun, Bok? Ada yang luka nggak? Dicek, apa ke rumah sakit dulu? Ada yang luka kan? Halo? Gimana bangun sih? Ayo, Pak, ayo bangun. Ada yang sakit kan? Ayo, aku bantuin yuk. Yuk, aku bantuin yuk. Pelan-pelan, baik. Itu terong abang aman kan? Aman, teroknya aman. Pare. Pare aman juga aman. Timun aman. Bapak kan, udah pelan-pelan aja sini aku bantuin. Ini kok keringetan semua juga. Tapi kan sininya kan pipinya. Enggak sih, tapi ini sakit. Oh ini sakit juga. Ya udah pelan-pelan. Pindah ke sini. Oh ini sakit juga. Pindah ke sini juga. Oh, kok banyak sih? Ini banyak. Oh emang sesakit itu ya? Ini sakit juga. Ini juga. Udah enggak apa-apa, bentar deh sih. Ini ya obatin ya. Kita yuk. Periksa di dalam nanti. Siapa tahu kena penyakit dalam. Naon sih Kenta? Apa sih? Teh ku naon mane teh? Kenapa enggak ada orangnya? Aku rampar. Hari ini orang. Enggak, ini maksudnya ini enggak ada orang di sininya, enggak ada. Aku rampar tahu. Ngecokot deh makanan sorangan atuh. Awas ya, kalian. Aku sampai makan kalian. Aku beneran sabar tahu. Sebentar. Lo, gue tahu lo pernah dengar istilah makan temen, tapi itu istilah gue, bukan temen lo makan. Gimana sih? Ya tadi sate. Sate. Lo lihat bentuknya, ini bukan sate, ini cakwe. Gimana sih lu? Lagi ini di kantin gimana sih orang pada niat dagang gak sih nih? Bang David, belum pada kemana? Belum dateng merenang, merenang. Desi kemana? Merenang. Ngumpet lagi, gue takut dia ngumpet. Iya, aku takutnya perut sama pinggannya ketamu. Nah iya keringan, hei. Nani? Lam. Pur dateng lu dari mana aja Bang David? Iya aku udah lapar. Ini temen gue kelaparan nih. Aduh sabar, ini tuh ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Lagi lu, kenapa? Nih. Kenapa pada marah-marah sih lu? Kenapa sih bang, kaki lu kenapa bang? Tabrak gue. Iya. Alas ya. Tabrak. Motor. Gimana? Ditabrak apa? Katabrak apa kumaha? Serempet, cuman kenceng. Alas ya, terus kumaha tuh? Ya, tapi untung ada Desi tadi yang nolongin. Ya udah, makanya hati-hati. Yang mana sih yang ketabrak kaki lu yang sakit? Tadi cuman kena
Tulang kaki sih. Tapi untung nih yang kena tulang kaki. Terus? Jadi tulang punggung gue aman buat ngidupin Desi. Sempet-sempetnya lo kegombal, kaki lo lagi sakit juga. Sembuhin dulu ntar tak obatin, tak obatin. Tenang makannya duduk-duduk. Pakai godain cewek, lo ngisi pulsa kuota malam. Ini makanannya mana? Isi kenta mainnya, dia makan apa? Gue kelaperan lo. Ini mau apa? Satu-satu. Mau apa? Makan. Mau makan? Iya. Tak ambilin ya. Iya. Yaudah tenang duduk. Aku ambilin dulu ya buat Kenta ya. Enggak usah Desi. Kenapa sih? Duduk aja, kamu capek kan, istirahat aja. Lah yang ngejualin siapa? Iya. Aku yang dapar, siapa yang ambil? Kenta, kakinya sakit loh. Sabar, kamu di sini aja ya. Kamu fokus aja cari tanggal baik buat kita. Baso mau. Boleh, gue kasih baso tapi minta tolong Nur sekalian videoin Kenta nanti. Endorse lah gitulah di Nonrek endorse. Iya promo sekalian. Mayar. Berapa dah enggak apa-apa berapa. Lamun Pit 50.000. Pit 50.000. Amun IG story. Story 20.000. 20.000. Nya. Ayo udah enggak apa-apa. Nih kasihan lu nih tetakan. Ya ayo. Sabar ya. Lagian Kenta lu kan badan lu gede banget. Lu lapar lu cemilin aja tangan lu nih. Nah aku mau hangat, mau makan yang enak. Ini nah. Aku aja lo. Bang, menu baru bang. Apa nih bang? Ini bakso jumbo. Oh tapi bakso. Nah bentuknya. Ya bentar. Kalau dilihat dari gini bentuknya kayak buaya tuh. Buaya? Bakso buaya. Boleh gak? Makan boleh. Silakan. Bang Kenta. Makan Bang David. Bisa dong, gue kalau lagi seneng mah. Apa aja gue kasih. Ulu menik, ulu asup. Enak. Bakso sini dah. Enggak, ini apa? Apa? Naon? Enak. Kok. Naon sih? Cabe. Cabenya. Cabenya mana? Kenapa? Cabe. Pokoknya pedes banget, Bang. Emang itu apa sih? Woi, doyan ya? Nih gua tambahin ada lagi yang baru nih. Tuh. Bakso tuh. Gede. Tuh, panas keneta. Bentar. Mau yang hangat kan? Gua dulu. Tuh. Ya Allah. Juga nih baksonya nih. Tapi enak kan, enak. Enak, ya? enak. Enaknya? Mantul, betul. Setiap Sabtu Minggu jam 12:30, hanya di Trans 7. Pulau-pulau kerepotan. Kenta kamu di sana, aku ambilin minum ya. Oh iya mau dong. Ya kalau gitu aku ambilin minum dulu ya buat Kenta. Enggak usah, kamu di sini aja. Aku aja yang ambil. Kenta lu jorok lu. Masa apa jorok? Masa makannya langsung sih. Nah ini minumannya kayak gitu kan harusnya. Kok Bang David jadi perhatian banget sih? Iya. Kayaknya si Desi gak boleh buat bergerak. Iya ini kenapa sih? Gak boleh buat capek kayaknya lu masih Bang David. Perasaan biasa nanti gitunya. Bang David kan lu udah kenal lama sama Desi, kok lu jadi gini? Aduh. Gimana ya ceritanya? Iya, makasih ya. Gua ngerasa... Lemon ini! Lemon! Biasanya kalau orang masak, masakannya keaseman atau keasinan atau nggak enak. Katanya yang masaknya mau kawin. Eh, Bang David mau kawin sama siapa? Ilah, pake nanya lah. Bentar, udah lanjut atau gimana aku? Aku udah minum. Ada. Aduh, minuman biasa. Biasa. Oh iya, Pak, bener ya? Duduk lagi, Kenta. Duduk lagi Kenta, duduk lagi. Ini Kenta duduk. Kamu juga duduk aja Des, biar jangan. Ini Kenta, Bang David Kenta ini. Kunaon sih si David, asa bedanya. Bedanya, kunaon sih. Asa. Lu lagi seneng Bang. Udah dah, ini kalau udah pada beres, buru-buruan dah pada ke kelas dah. Lah? Oh lu ngusir tumben, biasanya malah nyuruh-nyuruh. Orang jajan belum kelar, gak perlu disuruh masuk kelas. Aji ya, belajar. Oh ya. Masuk agak ngerti lo. Ya. Namanya juga orang lagi jatuh sakit. Sakit. Ayo. Ini mau kemana?
Dede nggak apa-apa ya. Udah gue yang beresin dulu. Tapi aku belum beres, jadi aku di sini aja nggak apa-apa ya. Nama-nama ini kalau mau dibawa juga boleh dibawa. Kok bawa boleh emang? Iya boleh. Ya makasih ya. Makasih ya Kenta. Udah aku aja sih. Kenapa sih Bang David? Kamu fokus aja di belakang. Aku aja yang capek. Kamu nggak usah capek-capek. Malah kewong. Ketabrak ya, otaknya sih kena apa ya? Buset kecoa! Kenapa? Kecoa! Tenang. Ini memakai formasi 4-3-1-2. Oh, di dua. Tenang! Semuanya, tenang Bang David. Ini... Udah dibuang! Kamu selain cantik, berani ya? Ya berani, kecoa doang. Kenapa sih? Aku suka cewek yang berani. Berani ngelanggar lampu merah? Berani apa maksud itu tadi nolongin? Ya lo gitu doang, sakit ya tadi ya maaf ya. Berani berkorban buat suami gitu. Suami? Maaf suami, aduh ceplosan lagi. Aku berani berkorban buat lelaki gitu. Kan dibalik laki-laki sukses biasanya ada wanita yang hebat. Iya, terus maksudnya apa sih? Ini aneh banget sih. Enggak ada maksud apa-apa kok. Yaudah aku beresin ini aja lah. Aku mau kasih pantun nih buat kamu. Pantun, tumben-tumbenan pantun biasanya dimarahin terus. Lenggang-lenggang kangkung. Cakep. Ada kangkung, pade diiketin. Cakep. Nasib gue lagi beruntung, cewek cantik lagi dideketin. Makan pepaya sama kuyang. Cakep. Orang kaya kok jajannya es goyang. Aku itu orang mentau. Gue megang doang, dia cium tangan. Berduaan aja lu. Kenapa? Kayak apaan tuh? Kayak sapu sama pengki. Apa? Daripada dia sendirian aja. Kayak apaan? Kayak pengki tanpa sapu. Ya. Mau beli es? Es apaan? Es ini lah, es goyang. Oh. Rasa apaan? Rasa... Bang ini bang, itu buat siapa bang? Ini tadi buat jokes doang. Bang, gua beli bang. Le. Satunya berapa? Satunya satu. Kok satunya satu harganya? Duanya dua. Ini enak nih es keras nih. Bang! Kalian minggir. Kimau-mau jeng-jeng-jeng. Apaan sih? Kalau tawuran bawa gir. Cakep. Pulangnya hujan-hujan. Cakep. Semua diem, semua minggir, orang kaya mau jajan. Gunung Semeru pendakinya sakit. Cakep. Panjang banget. Kayak baru. Makan pepaya sama kuyang. Cakep. Orang kaya kok jajannya es goyang. Osaka ni itara. Tokyo ni moiko. Udah selesai. Apa sih Kenta? Ada sih. Arek nolong naon. Paling baik paling cantik. Remote dipencet dari rumah. Naon rek minta tolong naon. Pokoknya kalau lu nolongin gue bersedia mengabdi sama lu. Berpuluh-puluh tahun rela gue. Mana daripada minta tolong ke orang, mending minta tolong ke si Denny. Atau kan si Denny benghar. Denny, utang gue udah banyak sama dia, udah blacklist gue. Pinjam duit. Ger bikin naon. Lu tuh apa? Pinjam duit. Pinjam duit buat... Lu kan orang kaya. Duit itu benda recehan yang suka berantakan di rumah gue kan? Gak tau. Lu ketemu orang yang tepat sini. Punya. Tuh, kadinya. Cepetan, Bang.
Lah salim. Jalan-jalan beli paya. Cakep. Pulangnya beli kue. Cakep. Gue ini beneran orang kaya. Orang Jepang kerja sama gue. Mau gak? Ngomong amat. Lu mau butuh apa? Sok buru kurita nih keripan. Lu mau apa? Apaan sih nu? Kerenate teritete. Hadadele hehehe. Kepluit naik odong-odong. Cakep. Mau pinjem duit dong. Lu butuh berapa? Mau yang merah apa yang biru? Merah aja yang merah. Kalau yang merah gue colok, yang biru gue tonjok. Kok gitu sih? Ya bukan orang kaya merah banget. Merah aja, kalau yang hijau kan melon, no hijau. Tenang aja. Udah lu gak usah lu hitung utang ini gue kasih buat lu. Bener. Buat bayar siapa tadi namanya? Buat beli hadiah, beli kembang, buat Desi. Nyapa ngerik nyetak ke nyetak. Pengen nembak gue. Hei, semua bantu dah tenaga dah. Oh iya iya. Kan gue kan orangnya kampung banget, gue kagak ngerti yang begitu-begitu. Ini kudu pakai baju nanu rapi. Iya. Aduh, ini buat siapa gue kagak ngerti. Desi. Cewek tuh suka dikasih kejutan. Nih kupingnya, lu selipin kembang. Kembangnya kembang pasir, pasti kejut dia. Bau. Pokoknya lu semua kita support. Semua kita support. Tolongin sih ya. Yaudah. Siap bang. Mejanya itu, taplaknya yang emas-emas ya. Gitu. Gue udah pengalaman banget soalnya candle night dinner. Iya lu bikin tapi cowok lu gak datang ya. Iya. Tapi hati-hatinya taplaknya jangan taplak yang bisa bikin terluka. Apaan tuh? Taplakan. 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 Tolong lu jangan sini. Dimakanin dong. Oh, dicemilin wortelnya. Astagfirullahaladzim, ini lagi dilap doang deh. Udah dirapiin ya, nih ada semut, tolong dong. Ini tata. Ini soalnya surprise nih. Nah kalau kayak gini baru gua makan. Jangan! Ah elah orang ini buat. Cobain. Aduh, jangan. Cobain, cobain doang. Enak sih sumpah. Emang ya? Katanya jangan, tapi aku nyamain juga. Tolong dong, ini udah dimasak kan buat surprise. Ya. Nah, kalau kayak gini ya bukan. Gua ganti. Nih kan sampah ditaruh di sini. Ya udah. Kebiasaan ki bocah-bocah sumpah. Lu mama. Nih di sini dipindah ke sini dong ya sama aja. Si kaben. Mama mulu bocah. Iya. Ah asik nih. Des. Hmm. Bisa kan orang-orang nanti bakalan romantis banget. Makanya kok. Kok bisa ya orang-orang romantis gitu? Aku kapan ya? Yaaa. Apa? Dia pengen juga, ya. Padahal kan ini buat dia. Maksudnya? Enggak. Itu. Itu. Buat orang lain ada namanya. Denny ya? Nur. Oh, buat Nur. Oh iya, Nur sama Vicky. Ntar. Buat Nur sama Vicky, lu jangan kegeeran deh, Des. Vicky mau dibantai ntar sama Nur di sini. Iya, kan emang itu rencananya. Kenapa tadi bilang? Tapi kayaknya Nur gak suka minuman ini deh. Dia lebih suka solar. Jangan itu dia. Jangan itu. Udah ini yang bagus sih. Tahu gak pantas kalau yang itu aja. Udah cantik emang. Tolonglah, udah gak apa-apa. Jadi nanti, ntar Vicky berarti nembak Nur. Iya. Tapi kalau... kamu. Oh my God, oh my God. Pasti ini. Alah biung. Ini adalah waktunya. Ini kamu mati lampu masih bisa lihat-lihatan sih? Emang iya, masih bisa. Des. Lagian. Sini Des, ntar di sini. Kita di sini aja karena nanti kita bakalan ngeliat ada yang nembak. Kayak di drama-drama Kroya. Kroya apa ya? Kroya mah apaan? Kita panggilin aja ya teknisinya ya. Oh enggak. Pinjem chat aja lah sebelah. Enggak, jangan-jangan panggilin aja teknisinya, oke? Jadi cepetan sebelum ini targetnya. Enggak dulu, entar dulu. Udah pokoknya lu di sini aja. Arafa lu aja yang manggilin. Udah ya, udah. Hah? Arafa enggak mau ditemenin. Lu tunggu sini dulu ya. Cepetan ya. Aduh gimana ini ya? Surprise-nya udah mau jalan dedak mati lampu kok. Dedak mesinnya. Nur. Nur. Udah disiapin. Mbo. Ini bisa, lu pasti bisa. Iya. Lu bisa. Mbo. Diuk mana diuk? Nur. Dengarkanlah. Wanita pujaanku. Yeay.
Desi. Kamu tahu nggak bedanya kuli sama aku? Cakep. Kuli sama kamu nggak tahu bedanya. Emang apa? Kalau kuli mau nembok, kalau aku mau nembak. Cintaku memang tidak mewah. Cintaku sangat sederhana. Kamu mau gak jadi pasangan aku? Aku mau setiap hari ketika aku bangun tidur aku lihat kamu. Aku gak mau ah. Lain mana? Kamu tahu gak kalau kita bersatu kita akan turut membahagiakan Arafah. Nah, huh? Karena kalau kita bersatu kita jadi Dede. David Desi. Tapi kalau misalnya kamu serius sama aku, coba dong tatap mata aku. Asinnya, Anasya. Dari cara megangnya, Ma. Dari cara megangnya, Ma. Bye-bye, notis. Kamu beneran punya rasa sama aku. Udah. Wah, romantis banget. Iya dong, nih, karena buktinya pas diganggu, tatap mata kamu. Ini. Jangan diganggu. Lagi mau nembak. Ketika menatap mata kamu seketika silinder aku sembuh. Wah, temen euk. Tapi aku takut kamu nyakitin aku. Kamu kan selama ini galak ke aku. Pokoknya kalau kamu mau makan apa aja, silakan. Nanti ini pesennya ada Bang David, ada Desi. Oh, ini lagi ngapain? Ini lagi dia. Dia ngelamar. Dia lagi ngelamar. Dengar suara langsung tahu. Dengar suara langsung tahu. Ini Bang David kan. Bang David lah orang kantin sini. Dia lagi seneng ternyata jatuh cinta sama Desi. Anak-anak sih ngebantuin deh katanya mau menembak. Ya. Katanya mau segera dinikahi. Oh gitu, sayang. Ya. Sayang banget. Alhamdulillah emang katanya. Hobinya nembak seminggu pasti nembak orang dia mah hobinya. Tapi maaf tadi aku belum jawab pertanyaan yang tadi kamu kan katanya nyatain perasaan. Ini susah-susah jauh-jauh loh. Kamu seperti hujan bikin aku gak bisa kemana-mana lanjut. Tadi katanya. Guys, ini Mira yang anak baru itu. Okay. Hai Mira. Selamat datang Mira. Kamu jomblo ya? Iya jomblo, alhamdulillah jomblo. Asal kamu tahu ya, aku ini anak orang kaya paling kaya di sini. Aku. Apaan sih lu bang? Lu kan naksir sama dia, kebangetan orang kantin juga. Sini! Udah kasih tahu, Ejang. Apaan sih? Enggak, gua ngasih tahu, gua nyelambetin lu, jajannya banyak. Bu, aku diinjak-injak kakinya sekarang. Ini gak ada urusan sama lu ya? Masalah kekayaan. Iya. Aku itu orang menau. Gua megang doang, dia cium tangan. Persaingan orang kaya ini. Nah, pokoknya kalau kamu nikah sama aku, kita punya anak kita kasih nama Ayesha. Oh, ide bagus soalnya. Kalau kita punya anak, berapa tadi katanya mau punya anak, katanya tiap bangun tidur lihat mukaku ya, Bu. Iya, kalau kita punya anak, kita kasih nama Ayesha. Kita punya anak kita nama enggak jadi deh. Kamu sama aku aja. Menjelajah saja lah sama orang Betawi asli gak bakal mudik tanah aku di mana-mana. Pacaran sama orang Betawi kamu enak tinggal pilih tanah yang mana aku kasih ya sama kamu. David aku mas, sekarang nyatakan masa fokus. Nah kamu mah malah salah fokus. Bang David aku tipe kamu bukan? Jangan lu tanya, masalahnya kalau mau jujur, iya. Gini aja deh Mira, kamu kan anak baru, aku mau ngajak kamu muter-muter sekolahan sini ya. Biar kamu lihat lapangannya, ruang gurunya. Nah bener. Oke? Ya oke. Sekalian aku mau minta nomor HP kamu nanti. Oh iya boleh banget. Tuh jalan dulu ya. Hati-hati Den. Oke. Perasaan tadi tulisannya Ariel Tatu. Tapi satu hal nih gue minta sama lu nih. Apaan? Utang gue kan udah lunas. Iya. Yeah. Gue udah gak ada tanggungan apa-apa sama lu. Iya. Yeah. Kalau boleh nih gue minta lu stop deketin Mira. Apa urusannya? Kok lu ngatur-ngatur gue? Ya
Yang mau tinggal ambil. Makasih, Den. Makasih, Den. Aneh banget. Ambil, cepetan. Ya, makasih ya. Den, jangan sama Kenta, Den. Iya, lu kagak usah lu. Kemarin dia ngejahatin kita pas lagi beli inian. Wah, lu yang bener lu, Ken. Lu kemarin gituin. Ya tadi karena dia boleh apa pun boleh. Kenapa? Aku juga mau. Ayo. Tapi yang di terakhir Denny. Aku udah kemarin aku udah jilat ini. Jangan, kemarin dia digituin sama Kimau. Iya. Kita dijahatin. Kemarin aku sama Kimau. Sekarang sama Denny. Aku gak apa-apa, aku mau teman sama orang kaya. Iya. Ayo cepetan, kalau mau jajan gue mau kopdar nih. Udah, kemarin aku jilat ini. Cepetan kata ini abangnya mau kopdar. Emang ada, gini ada komunitasnya? Ada lah. Gerobak Racing Club. Yeay, gerobak udah gue bore up. Boleh kan? Boleh. Kok gak? Gak boleh. Ini sekarang gak ada Kimau. Lu kemarin jahatin kita. Karena Denny itu saingannya Kimau. Lu tau aja lu deh. Den! Kapit. Lu ada urusan apa sih bang? Kenapa manggilnya begitu sih? Dan lu mau juga lagi. Apa? Urusan laki nih, diem lu pada deh. Ya udah melewat nih bang. Ya, yang penting. Buang apaan sih bang? Ini. Dimasukin lagi. Biar dingin. Gue mau bayar semua. Mau dingin mah AC nyalain. Yuk. Lah kan gue juga gak pernah nagih utang. Lu ngapain pakai bayar sih? Ya gak apa-apa. Mumpung ada duitnya. Mumpung ada duitnya nih. Serius lu udah ada? Ada, udah lu terima dah. Yang penting gue udah gak ada sangkut paut apa-apa sama lu. Wah pas. Ya udah gue juga sih gak pernah nagih bang. Tapi kalau lu mau bayar ya udah gue terima. Udah. Tapi satu hal nih gue minta sama lu nih. Apaan? Utang gue kan udah lunas. Iya. Yeah. Gue udah gak ada tanggungan apa-apa sama lu. Iya. Yeah. Kalau boleh nih gue minta lu stop deketin Mira. Apa urusannya? Kok lu ngatur-ngatur gue? Kan gue emang seneng sama si Mira. Lu suka juga? Ya emang yang punya hati lu doang. Gue juga seneng sama Mira. Bang. Stop deketin Mira, biar gue bisa fokus ke dia. Sekarang gini ya, selama janur kuning belum melengkung, Mira masih bisa dipacarin sama siapa aja. Kecuali udah melengkung, ntar gue serika lagi, tetap gue pacarin. David, Denny, udah lu jangan berebut, lu barengan aja, namanya juga Mira. Apa? Apaan? Milik rame-rame. Maksud lu apaan? Rame-rame untuk dicintai sebelum janur kuning melengkung. Jadi lo bersaing sehat. Kalau masalah ini kan. Kan lo sukanya sama Desi. Kenapa sekarang lo suka sama Mira bang? Lebih kok lo mengkhianati cewek yang lo suka sih? Lah hati-hati gue yang ngerti. Gak bisa begitu, lo jadi cowok juga harus tegar. Lo gak bisa mainin perasaan cewek. Tahu lo gak boleh cahaya. Masa lo tiba-tiba lagi propose. Nah, apa lo? Lagi prospek. Lagi prospek si Desi. Terus tiba-tiba si Mira datang, lu langsung belok ke Mira, gak boleh begitulah. Lu santai. Pokoknya lu denger semuanya termasuk lu, Den. Gak ada hukum yang gua langgar nih. Gak ada hukum yang gua langgar dengan gua berpaling dari Desi ke Mira. Gua juga belum ada ikatan apa-apa sama Desi. Bebas dong. Ya tapi kan lu udah sempet ngomong sama dia. Sekarang lu suka sama Mira pakai yang gua gak suka. Lu bayar utang terus lu ngatur-ngatur gue. Justru gua bayar utang supaya gua gak ada beban apa-apa, Den. Biar kita bisa bersaing secara sehat, Den. Pokoknya nih, gue kasih peringatan terakhir. Gue hitung sampai 3 kalau lu gak mau stop deketin Mira. Gue hitung lagi sampai 4. Ngancem lu. Kalau ngancem mah ada apa. Udah, pokoknya lu jangan macem-macem. Lu kan tahu gue akamsi. Udah, lu juga semua ya. Kenapa lu ngancem-ngancem gue? Kenapa gue tunjuk lu? Tau. Lu diem aja, Ini ada kacanya, ada kacanya. Ada kacanya. Nembus lu. Sebentar. Ya, Bang David itu, gue jujur gue gak pernah nagih ya. Dan dia selalu cerita ke gue, kalau dia tuh gak punya duit. Kok sekarang dia bisa dapat duit gini sampai lumayan loh. Dia utang sama gue 1,5 juta. Dibayar semua cash. Aku ini tahu. Ini dari Kimau kan? Iya, kemarin Kimau ini kasih uang ke David. Hah? Iya, aku lihat. Maksudnya ini duitnya duit Kimau? Iya. Iya. Wah, kurang aja.
belajar. Berarti dia si Kimo ngasih ini buat bayar utang. Lu, iya. Oh tuh sama aja ledekin lu itu. Iya benar. Kata gua mah. Kantin. Ayo, kita balikin duitnya. Ini yang sini. Eh bentar. Eh kenapa kok marah-marah? Kita bisa jajan di sini. Enggak, gua mau ngurusin urusan gua sama Kimo. Kita ikut aja. Den bayar, Den. Kok Den bayar, Den? Den. Den bayar. Ini sekolah bagus, pintunya nggak otomatis. Masih muda. Jalan udah sempoyongan. Bangun. Bang David. Hah? Tolongin. Ya ilah, lu kalau nenek-nenek gua tolongin lu. Lu kan masih kuat, dengkul lu, Pak Dek. Gede-gede barangnya, jadinya tuh susah. Ah, tanam sini kali ya, numbuh kali ya. Enggak lah, masa di situ numbuh, yang numbuh di sebelah sini. Bangun. Udah. Biar jangan manja. Boleh dibantuin. Biar jangan manja. Udah bagenin. Biar dia tahu kalau hidup tuh keras, udah. Udah. Nambah sih orang mau. Enggak lah, tinggal. Maaf ya, Kak. Iya. Kenapa sih tolongin ini loh, ini kan buat bahan kantin. Itu, lain kali hati-hati makanya kalau jalan. Jadi jangan celingak-celinguk. Ini kan buat bahan makanan. Oh gitu lah. Lek, aku naun. Hei. Iya, tolong. Ya, ini dibantuan, Mane. Ini dibantuin, hati-hati lain kali. Tadi aja ngomong bantuin. Ayo bangun, dia emang gak pernah menolong orangnya kok. Sini. Iya. Sini. Si teman kemari we ke si Iyo ngadeketan, iya. Ada si Mira sekarang kamu kan enggak kan Bang David mau ini kan nemplok di jendela kayak burung kakak tua kan. Iya mau ke jendela kan. Ya udah sini dibantuin. Ah jadi berubah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan berubah. Enggak apa-apa. Udah enggak usah sosok bantuin gitu kan enggak pernah bantu. Udah enggak apa-apa. Udah sini. Tapi kok kemari ke si Iyo ngadeketan sekarang? Udah gak apa? Abang mau ke kantin, abang mau masuk ke kantin, Namira masuk ke hati abang dah. Setan. Masuk ke hati, masuk ke liver. liver. Ayo. Atu kuning. Sekarang bantuin. Ya, gak mau dibantu. Gak usah kan ini nasi kotak, ntar kalau ada nasi yang bentuknya hati baru abang kasih ya. Mira jangan deketin David. Ya, kenapa? Bang David punya aku. Ayo deh ambil aja. Bohong. Setan mah. Kebalik si David mah. Pokoknya mah tenang naon mereka deketin si David tenang naon. Pokoknya udah pikir. Nya. Oke, let's go. Lu bakal jadi support system lu buat merebut Mira dari Denny. David nih. Lama banget nih, jangan sampai gue bikin minuman diri nih. Wow, nah ini dia. Yang bener apa jalan? Bang, tolong tutupin pintu dong. Bantuin dong. Hei, bantuin dong. Ah, bantuin. Ah, bantuin apa? Sorry nunggu lama nih, Desi jatuh mulu kayak Mark Marquez. Ntar jatuh, ntar jatuh. Gimana cewek mau jatuh cinta sama lu? Lu kalau liat cewek kesusahan, lu bantuin. Ah biarin dia biar mandiri sendiri. Gua aja paling gak tega liat cewek susah lu. Ada cewek lagi susah, gua merem mendingan. Gak tega gua ngeliat. Duduk. Sini Des. Udah biarin dia kerja, itu. Beresin dulu belakang. Masih berantakan, jangan. Duduk. Kan dipanggil Kimau. Jadi ketus banget. Kemarin lu alus-alusin dia kayak mebel mau diekspor. Sekarang lu jutek amat sama dia. Kemarin mah gue gak serius, itu mah cuman apa sih istilahnya rasa sesaat doang. Jangan macem-macem, Tit.
Dia orang Tegal, lo kalau orang Tegal ngambek, lo kelaperan, lo warteg tutup. Biarin dah, gak apa-apa gue gak makan. Yang penting gue udah ketemu cinta sejati gue. Siapa? Si Mira. Yang lagi dideketin Denny? Itu makanya. Gue gak tahu kalau sama Desi mah gue cuy. Bang David, aku istirahat bentar ya, capek banget. Ntar dulu. Itu apa, panci, penggorengan masih berkotor. Cuciin dulu. Gue mau nanya sama lu, ini air apaan? Bening segan hijau tak mau. Ini jus melon. Apaan jus melon, kira teman rebut pucal. Sirupnya lagi habis, Bang David gak mau ngasih duit ini buat belanja. Lu jadi demen sama Mira juga? Demen banget. Gue mah yakin 100% kalau rasa gue gak salah ke Mira. Tapi dia lagi dideketin sama Denny nih sekarang. Nah, maka dari itu gue butuh bantuan lu. Pokoknya gue bakal jadi support system lu buat merebut Mira dari Denny. Lu butuh apa buat lu bisa ngerebut Mira dari yang Denny? Kemarin kan duit udah gue utangin. Makanya yang wajar-wajar. Udah, duit udah gue... Akhirnya gue pakai buat ngelunasin utang-utang gue tuh semua sama Denny. Udah gak ada sangkut paut sama Denny? Iya, gak ada beban. Bagus. Pokoknya lo masalah duit tenang aja. Duit buat gue kayak bulu jambang, dicukur nunggu lagi, dicukur nunggu lagi. Nah, gue demen nih sama lo nih. Jadi lo butuh apa? Mobil? Iya, duit yang lo kasih kan udah bayarin utang semua tuh ke Denny, lunas. Ah. Jadi gue gak ada beban, gue ada bebas dah. Cakep. Gue butuh mobil, biasa kan orang kalau pacaran... Butuh mobil, pacaran, biasa kan gue buat... Biasa kan kita habis keliling Jakarta capek, ntar mampir Taichan, Gultik. Ih, cakep itu. Lu mau butuh mobil apa bilang sama gua. Mobil sport, mobil sedan, mobil legend kalau perlu gua kasih. Sebanyak lu. Eh, Bang David. Gua sering ya minjemin lu duit ya. Tapi kan gue juga gak pernah nagih-nagih. Ngapain? Gue gak suka kalau lu balikin duit gue, Bang, pakai uangnya Kimau. Maksud lu apa? Gue punya duit kok di rumah. Masalah lu bayar utang itu kewajiban Bang David. Ngapain harus minjem duit dari Kimau? Tapi kan bentuknya duit juga, Den. Ya gak bisa dong, kita juga punya wibawa. Kalau misalkan dikasih pakai duit Kimau, mending pakai duit gua sekalian. Ada masalah apa sama duit gua? Gua tanya sama lu. Orang sama gambarnya sama nggak, nilainya ya sama. Ya maksudnya kalau misalkan lu ganti bayar duit utang lu pakai duitnya si Kimau, sama aja lu ngerendahin dia. Kan lu tahu dia kagak akur berdua. Ya lu tinggal bilang aja kalau lu belum bisa bayar enggak masalah buat gua. Emang gua suka nagih-nagih? Enggak pernah kan gua nagih-nagih uang lu. Nah, dan lu tahu dari mana itu uang gua? Ah, udahlah gua tahu lah. Gua kan udah enggak ada beban apa-apa jadi sama lu nih. Kita bukan daku. Kita teman. Ya kita teman. Salam dulu. Hai. Apa kabar? Hai. Baik kan? Enggak usah lulus-lulus, nunggu batu baca di lulus-lulus. Ada apa? Iya. Pokoknya ini duit gue balikin lagi. Pap, lu bongkar kan? Enggak. Lu yang ngasih tahu kalau ini duit gue. Aku enggak ingat. Benar ya? Apa? Dari mana itu? Udahlah, lu gak usah cari tahu siapa yang ngasih tahu gue. Tapi ini bener duit lu kan? Bila-bila Bang David minjem duit lu buat ngebayar utang gue. Gue gak perlu duit lu. Duit keluarga lu sama duit keluarga gue banyakan duit keluarga gue. Cuma duit keluarga gue doang yang nomor berserinya bisa berurutan. Lu punya gak duit kayak gini? Kimau boleh sombong, tapi gue liat-liat lu lebih sombong ya. Masalahnya kan gue pinjem duit juga gue pinjemnya beneran, bukan dikasih. Gue pinjem buat bayar utang dan utang ngapain? Lu kan bisa minjem dari orang lain, jangan ke dia lah. Yang punya duit kan dia di sini selain lu. Gua enggak nagih utang gue. Masih gua kurang. Juga. Masih kurang. Gua ambil lagi di ATM. Wih. Gua enggak pernah nagih, Bang. Lu sendiri yang mau bayar. Kenapa emang? Gua enggak nagih-nagih utang. Ya terus gue. Kenapa emang kalau gua berkewajiban ngelunasin utang ya, tapi lo gak usah minjem duit sama Kimau maksud gue. Eh ini duit-duit halal ya, bapak gue nyari duit secara halal. Gak kayak bapak lo ngambil tender-tender orang. Wah lo ngomong lo ya, kurang lo, ajar lo Kimau lama-lama lo ya. Ngapain nunjuk-nunjuk Google Map, nunjuk-nunjuk. Udah gini deh, bodo amat tuh duit dari mana. Yang penting utang gue lunas, gue udah gak ada beban sama lo. Gue udah gak ada utang budi ya, sama lo. Emang kenapa sih lo harus ngelunasin utang? Lo pada ngapain sih? Congor lu no, pada keluar-luar. Keluar-luar copot bibir gue. Berisik banget, Den, sampai sono-sono. Ntar kalau ada guru denger gimana lu? Lagian lu pada ngapain sih? Enggak, dia kayaknya gua yang gua lihat.
Bang David nih seneng juga sama si Mira. Sedangkan nah, kan gue lagi deketin dia. Nah untuk itu dia bela-belain, nyelesain semua masalah sama gue, utang dibayar, biar persaingannya. Ya udah kalau kayak begitu lu saingannya sehat, jangan adu mulut kayak begini lah. Justru itu Fa, gue mau saingan sehat, makanya gue lunasin utang gue biar gue gak ada beban. Eh kalau lu mau saingan sehat ngapain rebutan cewek, ini kita main futsal. Ayo. Nah. Udah bersaing-bersaing aja. Ya udah gimana? Wah aneh gue. Ya. Mentang-mentang lu kaya, rumah lu real estate, mobil lu banyak. Ini bukan pintunya yang salah, lu dorong ya dia balik lagi. Sabar, lu juga berantem. Disenggol-senggol gua. Pintunya gak kenapa-napa lu. Udah, lu salaman dulu mendingan, terus lu saingan sehat deh gitu Bang David sama Daniel. Udah, gak usah ngomongin utang ya. Lu suka sama Mira, gua juga suka sama Mira. Kita buktiin, Mira milih siapa, lu atau gue. Oke, berani gue. Enak banget. Kita buktiin aja siapa yang dapat Mira. Ayo bro. Menangan. Ayo, ikut gua. Luan, ayo, gue tetep mau ngeliat Mira. Kenapa lu ketawa-tawa bang? Masih jadi penonton pede. Bayaran lu sekarang? Masih pede aja lu bersaing sama gue. Ya gue sih bang, rekor bertanding gue memperebutkan cewek. 90 kali rebutan, 92 kali gue menang. Udahlah sekarang kita lagi rebutan buat dapetin cintanya Mira. Lu udah tahu apa tentang Mira? Cah, gue ngulik bro. Ngulik gue. Googling, gua googling. Lah, berarti lu udah nyiapin sesuatu? Iya, iya dong. Biar kata miskin juga ide gua banyak. Bawa apaan lu? Ya lu, pasti lu kagak tahu kan kalau Mira suka coklat. Coklat lu cuma segitu? Ih, segini-segini silver nih. Nih, lu silver, gua gold. Gua juga udah tahu si Mira makanan favoritnya coklat nih. Gua bawain coklat-coklat terbaik. Kalau ngasih cewek yang banyak, lu coklat tuh cuman segini, dimakan semut aja habis. Nih, ngasih cewek mah gini, dia merasa dicintai, dihargai. Mira ini buat kamu. Ada pitanya. Ada kayak buke bunga. Cewek mana yang gak kelepek-kelepek. Udahlah, lu mendingan mundur keluar dari pertandingan sebelum lu malu. Enggak. Ada kata mundur buat gue. Guys, luntur banget. Rambut lu nih, kali dilidian tau gak? Pedes. Naon. Kenapa sih? Kumaha. Naon, iya kumaha. Guys. Buat Mira. Sekarang gue sama Bang David akan memulai persaingan sehat. Masing-masing gue udah bawa ini buat Mira karena gue tahu dia suka sama coklat. Mendapatkan hati Mira. Okay. Saingan dia Nur. Noh. Dia bawa coklat emas ini. Pasti gua yang menang. Mira milih gua mah santai. Coklat satu megangnya gampang. Ini banyak kayak gendong bayi. Lu gini doang jatuh juga hilang. Kalau ini kan jatuh masih kelihatan. Terus naon kan dia hungkul? Iya buat Mira. Itu mah banyak atuh tinggalin. Iya. Lu mah karena enggak punya duit aja, Bang, makanya cuma beli satu. Pokoknya Mira akan jadi milik gua. Enggak mandang harta. Kita jadi nonton enggak sih? Jadi dong. Ya, beneran. Kita nonton Toy Story ya. Soalnya siapa tahu abis kelar nonton tuh kita bisa jadi our story. Oh, ya ampun seru banget. Cocok gak? Emang kejadian? Jadian? Lucu banget, gak pakai dasi. Mira, kamu sama El, maksudnya bener apa sih? Bener kejadian? Kok gandengan tangan? Iya, kita udah jadian. Ini mimpi aku selama ini. Jadi selama ini sebentar, kamu Mira, kamu dengerin aku ya? Iya. Aku ini murid paling kaya, mendingan sama aku aja. Enggak deh. Soalnya aku tuh suka sama yang rambutnya belah tengah. Eh, Mira, jangan kata rambut, pala buat lu gue belah. Bang. Mira, kayaknya dia cemburu beneran deh. Ayah. Lu tinggalin kalau ini makan belah lo. Tengah rambutnya, iya mah belah tengik. Ya, kalau kita lihat. Lo mencintai dia dengan tulus gak diterima. Gua kaya raya gak diterima. Dia milih L, berarti dia gak nyari harta, gak nyari cinta. Dia nyari keturunan. Bener juga. Ya udah lu cocokan sama L deh. Iya cocok banget. Halus. Ya, PJ. Apa?
apa tuh? Bajak jadian. Oh, bajak jadian. Oh, tapi enggak ditraktir ya? Iya, ditraktir ya. Gampang, gampang. Gerak, aku udah bawain ini makanan kesukaan kamu, coklat. Buat aku aja. Terima kasih. Ah, mendingan gua buang. Ayo, yuk. Aduh, yuk. Dadah, ya. Tulis. Thank you. Gerak. Ay, pijak. Ya. Nah, wajar gue mah ditolak. Gue baru naksir kalau dia kan udah punya anak. Dan... Gimana anak sekolah udah 100 episode? Hari ini banyak barang brandir. Disewa. Weh, lu lagi ngapain lu? Buka link apa lu? VPN gua kalau... Iya. Nur, gimana 100 episode anak sekolah? Yoi. Udah 100 episode ya? Udah. Udah, Teh. Udah lewat belum? Udah. Jadi gua. Bang, boleh pinjam enggak? Boleh balik. Iya, eh.